saya turut berduka cita. Pak Edi Gombloh itu awalnya dari pelawak, tapi karena populer biasa kan, baik pelawak, baik penyanyi, baik olahragawan, kemudian ditarik ke film. Jadi ya, beliau setelah di film ya biasanya terus betah. Almarhum itu juga anggota Parvi ya Pak? Almarhum Pak Edi Gombloh itu? Anggota Parvi. Saya baru dengar tadi sore, ya saya sangat prihatin kita kehilangan seorang seniman yang luar biasa dan mudah-mudahan beliau diterima di sisinya sesuai dengan amal ibadahnya. Dan saya sangat salut dengan pelawak-pelawak karena di mata kami pelawak itu seorang yang sangat pintar yang bisa membuat kita senyum, ya itu susah sekali sebetulnya. Jadi seni yang beda, yeah. Ya seni yang beda. Dan ya kami ikut prihatin, ikut bela sungkawa atas meninggalnya Edi Gombloh hari ini.